Tahun berapa? Apaan? Mau sekolah. Sekolahnya di Kajit bukan di... Masuk yuk. Masuk. Nyalain gak? Hah? Gak usah. Dengan bro siapa? Agus. Dari? Dari Cakung. Dari Cakung lagi? Hmm. Kan banyak amat dari Cakung kesini. Iya. Gak tahu kenapa. Motor baru? Iya. Motor baru? Iya. Ah, gila lu. Biasa bang. Keren. Jadi ini gue mana lagi tuh? Masih kesini kali? Enggak. Udah, gue bisa dari bawah. Ini cuman apa ya? Cuman klip-klipan doang, coy. Susah aja. Susah sih enggak, cuman masih perawan. Noh, 1 2 3 nih. Jangan jatuh. Iya. Gitu, cuy. Bukannya ini. Karena masih keras. Hah? Apa? Lu mau ngecek rangka lu ya? Ada. Ini dia untuk speedometer si Vario 160. Bisa lihat teman-teman. Sini kilometer masih 93 ya. Si baru nih bro motornya. Emang kenapa sih di ini? Di custom kenapa? Gak apa-apa. Iseng aja lah ya. Oke, gas kita bongkar dulu bro. Oke bro ya, jadi di sini tuh ada dua perbedaan. Nah ini udah saya bongkar nih. Aduh ada rokok lagi enak. Takut ada anak-anak lihat. Anjay. Nah jadi untuk Vario 160 ini kayak gini, jenis papan PCB nya sama sih bro, sebenarnya sama, cuman beda aja untuk warnanya. Dari warnanya pun beda ya, di sini lebih muda, di sini lebih tua kayak gitu, tapi untuk fungsinya hampir sama gitu. Cuman memang ini kan Vario 160, mungkin ada sedikit perbedaan di bagian IC kontrolnya seperti itu, tapi sama aja sih sebenarnya, sama aja bro ya. Dan di sini kan dia ada ABS kan ya, ada ABS-nya ada kan ya, ABS-nya ada. Ini kan enggak ada. Ya gitu coy. Oke, kita bongkar dulu untuk speedonya, dan di sini kita mau custom untuk variasi ini. Gas. Oke, bro ya. Jadi di sini tuh saya mau jelasin perihal positif dan negatif. Ya, jadi di sini untuk tampilan aslinya tuh kan negatif kayak gini ya, bro. Tuh. Itu kan seperti ini. Ya, tapi kalau kita mau custom untuk foto itu kita harus bikin negatif positif display dulu atau monokrom ya. Ini untuk posisi yang negatif ya. Nah jadi kurang lebihnya kayak gini set. Nah jadi monokrom ya bro, jadi hitam putih. Jadi nanti kita tinggal pasang untuk stikernya di bagian belakang LCD, jadi supaya jelas di gambarnya. Karena apa, kalau misalkan kita nggak bikin positif display atau monokrom itu nanti gambarnya nggak jelas bro, itu kayak gitu ya. Jadi kita bikin positif display dulu kayak gini. Buat teman-teman yang mau ini polarizer yang positif, saya juga udah ready juga ya. Tinggal DM aja, nanti biar saya kasih linknya untuk pembeliannya. Gas. Oke, ini dia untuk stikernya udah saya pasang di belakang seperti ini ya. Jadi nanti looknya akan seperti ini bro ya. Oke, kita langsung rakit aja di papan speedo dan kita rakit. Gas. Penampakannya kayak gini bro, kalau udah dipasang. Tuh, bagaimana? Cekap kan? Kilometer 93 ya, sama kayak tadi. Mantap, kita tinggal rakit. Satu lagi ketinggalan nih. Ini perihal tombol ya. Ini Vario 160 tombolnya kayak gini. Jadi dia di sini ada tatakannya, di belakangnya itu dia udah proteksi tuh. Itu yang saya maksud di Vario 150 dan 125 tuh nggak ada tuh kayak gitu. Ya, ini di dalamnya udah ada proteksinya. Jadi lebih aman. Gas. Coba biar abangnya yang nyalain. Sini udah aja, buat aja. Belum. Oh, di sana. Udah nyala? Belum. Bisa. Udah coba. Udah.
cakep lah, anjak. Aduh, mana gue pakai wireless. Tatapannya itu punya orang masang goblok hanyalah. Mau pasang wireless. Cakep kalian nih, lihat aja pakai gini mah. Ya. Yang begitu. Nah. Jadi lebih aman. Tahu gue ini nggak pakai gituan dah. Langsung masuk ke sini. Ini udah. Dia kan di sini. Okay. Beda sama Fares 150. Oke, Mbak. Ngecek doang. Normal enggak? Gak normal lu. Gak apa ya. Lu ngapain sih? Apaan sih? Lu gak jelas? Dre, apa? Lu ngerasa gak kayak enak, belum mirip? Siapa? Ini kayak mukanya bertemu dulu kayak mirip. Perhatiin deh. Emang ya? Perhatiin, mirip gak? Dikit sih ya? Dikit ya? Ambil tapi mirip-mirip. Iya. Kok bisa ya? Gak tahu, gue juga. Oh, film biasanya ada 7 kan? Iya. Mm-hmm. Kenapa lu? Ngerasa digibahin. Ya. Dah. Dua doang sih. Oh, ini ya. Balik. Seri ya. Ayo. Oke bro, ini udah selesai ya bro untuk speedometer Vario 160. Jadi kurang lebihnya kayak gini. Ya bro, ini udah jadi kayak gini. Gimana cuy? Mantap. Mantap gak? Anjay. Tetap. Oke, okay, bro. Cabut nih langsung ya. Oke, okay, langsung aja. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.